Abang pun Pok Yeyeh juga. Pok lama. Dia duduk nyanyilah. Kalau dah boleh sesuatu benda yang dia idam, memang mawar, oh mawarku, malangnya nasibku, mawar, oh mawarku, kau bukan milikku, pergilah dariku. Itu lagu ya dulu. Lagu yang kata tunggu 4 bulan, tunggu 5 bulan nak cari Alza. Advan rupanya pergi tempat lain, dia kata SE boleh bang. Walaupun abang kena ambil standard saja. Aku nak Advan, kata abang ni. Abang nak Advan juga. Eh, pukul tumbuk, Advan dia nak. Tak nak yang lain. Lepas tu, warna yang paling susah adalah granite grey. Wow. Ini dia, ting. Oh, tak percaya ke? Tak percaya macam sini, masuk dalam. Kita tengok dalam ni. Ha, kau tengok, leather seat. Slow. Segemor touchscreen semua ada. Inilah Advan rupanya. Mawar, oh mawarku, kau sudah milikku, mawar, oh mawarku, buat aku rindu. Sini bang, sampai ke bang. Selamat tahun baru. Oh, kau nyanyi lagu Razif Ismail kan? Oh, jelah tu. Oh, Razif Ismail, aku ingat kan dapat kekasih baru. Oh. Rupanya nama Alza kekasihnya. Aku bagi yang standard, dia nyah dengan aku. Aku bagi yang SE, dia siku. Dia siku macam tu. Aku tak nak SE, aku nak AV. Advan rupanya. Color granite grey, dia cari baju tak jumpa. Dia pakailah baju hampir sama. Sampai sama dengan baju kereta. Betul jadi, betul. Tak jumpa, payah kan kena kereta. Oh, payah jadi. Memang payah. Color ni dia kena tunggu. Dah color 4 bulan. Stok pula 2 bulan. Dah 6 bulan. Ha, lepas tu janggut dah putih. Besok misai putih sekali. Tunggu kereta tak dapat-dapat. Tetapi dengan Cik Deng kan ada, kereta ada di sebelah saya sahaja. Hari ni sudah tepat terinya. Yang kedua, nak beli kereta ni bukannya senang. Kereta nak kena cari cita rasa nak semua sekali. Dia masuk loan yang pertama, ditendang di siku. Dia percaya dengan Cik Deng kan ada, tak apa. Cik Deng ada. Aku duduk belakang dia. Cik Deng puh kanan puh kiri. Loan lolos. Macam mana tu bang? Alhamdulillah, dulu akhirnya Cik Deng ada. Settle semua. Akhirnya settle semua. Yang terakhir, permasalahan yang ketiga. Abang kalau nak beli kereta, nombor aku nak. Senang, aku nak kenyit tepi-tepi jalan. Siapa pakai nombor kereta aku tu? Dia tak nak bagi pakai kereta dia. Dia lock dah tu nombor. Dan nombor tu dikatakan satu ketika. Tak boleh buat. Saya berkata, bang, tak boleh buat. Tapi dalam hati aku nak buat ni, aku nak buat. So, perasaan dulu abang. Masa nombor saya kata tak boleh tu, saya nampak muka abang derita, kecewa dan sebagainya. Memang kecewa. Macam terjun bangunan. Bukan terjun bangunan lah, Cik Deng. Terjun laut tu. Ikuti diriku, buat salah kayak aku, ayo hijrah bersamaku. So apabila nombor yang abang idamkan, booking apa semua tu, saya dah dapatkan. So rasa macam mana? Oh, alhamdulillah, syukur. Lepas tu macam jadi undertaker. Dia akak katil. Ya, yeah. Nombor dah dapat, kereta dah dapat, Lenya sudah lolos. Bersama dengan nama pendek apa bang? Lucy. Wow. Now you see. Last time you don't. Now you see. Nama dia Lucy. Tiba-tiba tukar nama. Nama betul? Kau aku tanya. Betul ke tak nama? Nama betul? Nama panjang ke nama pendek? Nama panjang. Nama panjang. Muhammad Nasir Lucy. Nasir Lucy. Now you don't. Now you see. Adalah kereta adalah Alza Advan yang paling tinggi, color yang paling tinggi, yang paling di dan nombor yang paling mahal pernah dia dapat. Dan yang paling penting, yang dikatakan loan yang lolos setelah roadblock pertama. Tak lolos, tak boleh meloloskan diri. Yang kedua, dia duduk gelik aku. Bang, gelik sikit bang. Macam mana lolos tu? Lelek lah. Lolos macam tu. Dan kita nak tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa kita nak riang-ria hati dia. Ting. Wow. Nampak macam satu. Cik. Dua rupanya. Aku rasa banyak ni. Abang tak bagi pun tak apa. Abang tak bagi bang. Aku dah berkepuk kat sini bang. Okey, yang pertama untuk abang.
Ah, yang pertama betul abang. Orang rumah nama apa rumah? Suara ini beti sini. Ah, patutlah tu WhatsApp aja. Tutu, share satu, share dua, share satu. Suara dah budak-budak. Okey, untuk orang rumah dia. Anak, anak ada berapa bang? Dua. Dua. Betul lah dah berdua. Pandai abang. Tadi baik ada dua. Kalau tidak ada tiga. Tiga, dua. Bagi tiga. Anak yang pertama. Yang kedua, bagi kepada anak dia. Bang, jangan ambil duit dia bang. Baru bagi anak kau. Mawar, oh mawarku, kau sudah miliki. Mawar, oh mawarku, kereta belakang aku. Bang, dalam FB saya, abang kenal saya daripada FB. Saya kena adik saya yang memperkenalkan ni dengan Cik Din. Ni adik saya sebelah ni. Okay. Dia kena kenal dengan Cik Din dalam FB. Saya memang mudah lah. Memang mudah lah. Bila saya WhatsApp nombor tu, dia minta IC, slip gaji. Saya terus jalan. Oh, dia minta. Oh, dia minta saja. Dan kita nak tanya dah. Ini kereta yang kedua ketiga mungkin. Ni kereta pertama saya beli ni. Pertama? Oh, dia terlalu suci. Patutlah loan tak berapa nak lepas. Loan terlalu suci. Ini dia. Orang lama ni duit banyak. Dia tak meminjam je. Kalau tak meminjam, bank pandang serong kat dia. Pandang serong kat dia. Itu yang mengendap. Pandang serong. Tapi akhirnya, walaupun terlalu suci, memang dia suci di dalam debu. Suci di dalam debu. Suci dalam debu. Dah pesanan dah dulu untuk abang. Now you see. Now you don't. Dulu you don't. Now you see. Untuk mereka di luar sana, bang. Nak cari kereta. Nak beli kereta. Nak dikiriki pasal kereta. Pesanan sikit, bang. Cik Ding ada. Lupakan. Lupakan. Yang lain. Yang lain. Cik Ding kan ada. Dia tak faham. Lupakan. Yang lain. Mawar, oh mawarku, kau sudah milikku. Mawar, oh mawarku, ini nombor aku. 012-340-0034. Mawar, oh mawarku, lupakan diriku. Mawar, oh mawarku. Jadi kan ada? Lupakan. Lupakan? Yang lain. Yang lain. Yang menyayangimu. Main sini. Akak-akak sayang. Abang-abang sayang. Abang sayang. Abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Biar aku pergi.